sekali kan kita menemukan seperti kutipan yang apa dimaksudkan menginspirasi dari buku orang, satu dua kalimat, konteksnya kita nggak tahu. Ya seakan-akan positif, tapi bagi saya itu bermasalah. Karena kita semua dilatih untuk hanya membaca sekilas dan sudah punya pendapat tentang pandangan orang itu. Karena dalam buku sastra ya ada fiksi gitu kan, ada peristiwa yang dikarang, sehingga ya ungkapan seperti itu tidak mencerminkan pendapat pengarang tentu saja, tapi bagian dari karya fiksi itu. Jadi ya saya rasa dua hal itu. Pertama ya kita dibiasakan selalu mencomot sana sini yang saya pikir memang tidak terlalu baik ya. Dan kedua ya tidak pengetahuan tentang apa itu sastra itu juga kurang tampaknya. Saya pikir ini memang bagian ya mungkin implikasi negatif dari perkembangan media sosial di masa kini, di mana siapapun bisa berkomentar tentang apapun, gitu kan, walaupun sebenarnya tidak paham apa-apa. Itu kan terjadi di berbagai bidang, gitu ya, bukan hanya dalam hal ini. Memang umumnya ditulis untuk kalangan terbatas gitu ya, penggemarnya. Jadi memang demikian gitu kan. Dan kalau orang itu tidak terlalu tertarik pada umumnya pada dunia itu, ya dia tidak akan terbiasa dengan cara tulisnya itu. Mungkin di awal kita agak kaget, ini apa ya kok seperti ini, tapi kita akan segera nangkap bahwa oh ini cara penulisan tertentu ya gitu kan, bukan realis gitu kan, sehingga ketika sampai di kutipan itu gitu kan, kita sudah paham kita sedang membaca apa. Satu-satunya cara adalah sering baca berbagai karya sastra dengan berbagai gaya, lalu kita akan terlatih, kita akan melihat oh seperti ini ya sastra. Kalau tidak pernah membaca, ya wajar saja kalau kita bingung, kita tidak paham kenapa seperti itu karyanya.